Oke, teman-teman. Berhubung avioniknya sudah menyala, maka mic-nya juga sudah menyala. Kalian bisa dengerin suara gue. Selamat datang di dalam kokpit pesawat Cessna Caravan. Gue akan melanjutkan checklistnya. Tadi udah sampai mana ya? Fuel boost. Fuel boostnya on. Oke. Starter. TOS system test. Okay. Starternya kita on. Oke, kita lihat ITT dan NG. Kita masukin ke low idle. Oke, starternya udah boleh off. Kemudian avionics nomor 2 kita nyalakan. Checklistnya komplit. Sekarang kita mulai ngecek avionics-nya. Kita settingnya. Perjalanan hari ini 25 nautical mile karena kita akan mampir satu kali. Altitude-nya hari ini kita akan terbang lebih tinggi daripada 6.000 feet. Kita ke 9.500 saja. Plus minusnya ntar kita menyesuaikan di jalan. Oke, karena gue nggak bisa minta pushback di sini, pushback. Makanya gue akan langsung untuk belok kanan aja untuk menghindari mas-mas depan gue ini. Whiskey Alpha Bravo Tango traffic Cessna Papa Kilo Victor Victor Hotel is taxiing to runway 26. Lewat rumput-rumput sedikit, maaf. Oke, landing light kita boleh kasih on. Strobe light-nya boleh nyalain. Kita akan take off dari runway 26. Ke arah sana ya, runway 26. Oke, kita taxi. Make sure kiri-kanan nggak ada. Gak ada siapa-siapa. Kita taxiing pakai low idle. Mari kita akan take off pakai flaps 10. Setelah take off, kita akan berputar ke arah kanan. Kita right turn. Lalu kita climb menuju ya kasarnya 9.500. Gue lupa tadi. Gue gak punya rudder pedal, jadi agak susah buat belok. Gak bisa nyobain differential braking ya. Oke, kita udah line up. Kita bilang dulu ke traffic bahwa kita akan depart. Ini north, ini east. Kita akan depart east. Whiskey Alpha Bravo Tango traffic Cessna Papa Kilo Victor Victor Hotel taking off runway 26 east departure.
Oke, outside air temperature 3 derajat, kita nyalain. Oke, kita take off. Berhubung di daerah-daerah sini ini dataran tinggi dan gue menjaga vertical speed gue biar nggak terlalu tinggi, kita masih bisa maintain speed. Gue akan lewat celah-celah di daerah sini, lurus aja terus kita belok kanan. Kalau di sini kayak gini, kita ngikutin melipir-melipir sungai. Karena apa teman-teman? Karena sungai itu kan, air itu kan mencari tempat dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Otomatis kalau ada sungai berarti daratan di sekitarnya itu relatif rendah dari dataran di samping kiri kanannya. Makanya kita bisa menjadikan sungai sebagai kayak jalanan kita lah, jalanan kita daripada kita ngelewatin gunung-gunung di sini. Terus weathernya di sana masih apa ya, masih berkabut gue yakin, dan berbahaya kalau kita nembus ke sana kan, ada bisa kena icing. Terus kalau misalnya engine kita out, kita nggak bisa ngeliat apa-apa kondisi, bisa dikelilingi oleh tebing-tebing dan gunung-gunung, itu kondisinya sangat berbahaya. Makanya kita cari daerah yang relatif datar dan cukup banyak open space untuk
kalau kita butuh untuk emergency landing. Oke, 9.500 terlalu rendah. Gua bakalan nambahin ke 11.500 nih, 11.500. Ya, tapi depends lah, karena depan gua udah ngeliat awan. Dan ada baiknya kita melipir-melipir untuk ngindarin awan-awan ini ya. Atau bahkan kita bisa terbang di atasnya atau di bawahnya. Tahu beresiko. Ya udah bener, kita akan terbang di ketinggian 11.500 mungkin ya. Untuk cukup lah untuk menghindari awan-awan ini. Terbang di atas kedua awan ini dan menghindari bukit-bukit yang ada di sekitar kita.
Enggak lah, enggak lagi-lagi pakai autopilot. Kalau kondisi kayak gini, ngeri. Apaan coba langsung nose down kayak tadi? Kita kasih tahu dulu di radio kalau kita udah deket. Alpha Charlie Yankee, traffic Cessna Papa Kilo, Victor Victor Hotel, 4 miles northwest, 11,200 feet inbound to land, runway 24. Oke, kita bersiap-siap untuk mendarat dulu. Kita mulai kurangi dulu kecepatan. Posisi kita masih agak terlalu tinggi ya untuk runway-nya. Kok kita akan belok ke sana muter sambil mengurangi kecepatan dan ketinggian. Kenapa gue ngambil di sisi-sisi bukit ini? Alasannya karena kalau
kita engine out nih, misalnya kita belok kanan, kita masih ada sedikit ruang atau tidak. Kasusnya misalnya kita mau bikin steep turn, nah kita masih ada ruang untuk steep turn. Kalau kita di tengah, nggak ada ruang lagi, kita belok kiri udah langsung bukit, kanan udah langsung bukit. Nah kalau gini kan kita bisa punya banyak ruang nih, ceritanya di kanan. Oke. Ya, cukup lurus dengan runway-nya. Whiskey Alpha Charlie Yankee traffic Cessna Papa Kilo Victor Victor Hotel is on final runway 24 to land. Oke, kita udah final. Nah, ini cukup lumayan kenceng. Akhirnya kita sampai juga di bandara tujuan kita. Oke, setelah ini kita akan turunkan barang, naikin orang yang akan pergi ke airstrip selanjutnya, baru kita putar balik dan take off. Sebelumnya kita matiin dulu mesinnya. Phoenix off.